keadaan yang baik, sukacita, dan tetap berpengharapan di dalam Kristus. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Bapa kita yang baik. Dia adalah Bapa kita yang sangat setia. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Di dalam janjinya, di dalam tangannya, kemenangan setiap kita. Biarlah pagi hari ini kita bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan. Biarkan hati kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Tiada pernah.
sebab daripadanya lah keselamatan, sebab daripadanya lah keselamatanku. Oh, oh, hatiku percaya, hatiku percaya. Oh, Yesus, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Ooh.
Lukas 8 ayat 26 sampai 56. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana, sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus
supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biar Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, Tuhan menumbuhkan hikmat dalam hidup kami, biar firman-Mu terus menguatkan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan dalam kami menjalani hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang terus memberikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.